Ini Lida dan ini Devina. Keduanya adalah pengusaha yang sering impor dari China. Kira-kira siapa yang akan sukses ya? Lida selalu happy saat cari barang dari supplier China. Sementara Devina selalu khawatir dan bingung saat cari supplier dari China. Karena Lida cari barang dan impor bersama Asia Commerce. Sementara Devina cari dan impor pakai jasa importir lain. Saat impor, Lida dibantu Asia Commerce untuk pencarian supplier, urus izin, pengiriman hingga pembayaran pajak. Sementara Devina hanya impor barang dan tidak diurus izinnya. Hasilnya, Lida berhasil impor secara aman dan berhasil mengembangkan bisnisnya. Sementara Devina, barangnya ketahan bea cukai dan bisnisnya rugi. Nah, kamu sudah tahu kan harus impor lewat siapa?